Halo bro, apa bersama saya Isang Gendi Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan back atau punggung dan latihan bicep. Variasi kelima. Ada beberapa gerakan yang berbeda dengan variasi-variasi sebelumnya. Yuk, ikutin. WhatsApp bro, untuk latihan back atau punggung dan bicep variasi 5 kali ini ada 3 gerakan latihan back dan 1 gerakan latihan bicep. Pertama, komando pull up. Kedua, standing lat pull down kabel mesin. Ketiga, wide row with kabel mesin. Dan latihan bicepnya, hammer bicep curl on the kabel mesin. So, let's do it. Latihan back, komando pull up. Seperti halnya pull up pada umumnya, seperti video-video sebelumnya, namun dengan pegangan berbeda. Pegangannya hanya satu sisi, dan digerakkan samping satu sisi saja. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per set. Kedua, standing lat pull down kabel mesin. Dengan agak mencondongkan badan ke depan, namun dengan punggung tetap tegak, tidak membungkuk. Tarik stick kabel ke arah bawah hingga hampir menyentuh paha Anda. Hembuskan nafas saat stick kabel di bawah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya. Ketiga, wide row with kabel mesin. Dengan menggunakan rope, tarik ke arah samping perut. Hembuskan nafas saat posisi kabel tertarik penuh. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan bicep, hammer bicep curl on the kabel mesin. Latihan ini melatih bicep dengan pegangan hammer grip menggunakan rope atau tali, dengan posisi duduk mengarah ke samping guna memudahkan saat menarik rope dan memfokuskan gerakan hanya pada bicep. Hembuskan nafas saat beban tertarik sempurna hingga tangan hampir menyentuh wajah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi. Terima kasih.